Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Evian. Di video kali ini saya akan bermain game Civilization Reign of Power. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru rilis di PS Indonesia. Rilisnya di tanggal 7 November kemarin. Berarti ini game sudah ada mau 1 minggu. Developernya bisa kalian lihat dari Nexon. Gamenya sudah bahasa Indonesia, sama pas masuk itu tuh seperti biasa ada update. Jadi kalau kalian yang mau main ini game itu saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Kita guys disuruh pilih peradaban, ya tinggal pilih aja. Terus ini game grafiknya 3D banget, hampir kayak real. Peradaban pertama ada India, kedua Mesir, ketiga Rusia, keempat Prancis, kelima Yunani, keenam Inggris, ketujuh Jepang, kedelapan Roma, kesembilan Tiongkok, kesepuluh ada Jerman, kesebelas ada Kekaisaran Ottoman, kedua belas ada Korea, ketiga belas ada Arab, dan yang terakhir ada Amerika. Tinggal dipilih mau yang mana, karena ini peradabannya banyak banget dan unik ya. Kenapa saya bilang unik? Ya, biasanya game peradaban itu tuh nggak sebanyak ini guys. Terus ada buff landmarknya juga ya, tinggal kalian pilih-pilih aja mau tipe yang mana. Karena saya lebih ke harap aja mungkinnya kita coba atau kekaisaran Ottoman, bisa juga kita ke Jepang, tapi saya pilih Arab aja. Langsung namanya Lisa Chan aja, biar aja pemimpinnya Bebini. Sekeliling kita nanti kita ini ya, kita welcome your excellency. Apa? I am your kita assistant jelajah. Chloe, and I will be happy to help you in any way I can. Provide homes. Awal perjuangan kita, guys. Nah, di sini buat tempatnya enggak menyesuaikan wilayah ya, misalnya kayak Arab Padang Pasir, enggak. Ini netral. Your excellency. Netral, jadi tinggal kita maksimalkan aja mainnya gimana. Nah, di sini ada misi-misinya, tinggal kalian kerjakan, nanti dia langsung lara ke tempat tujuan. Ya enggak, tapi pusing ya. Jadi kita lebih fokus ke questnya aja dulu. Dapat apa lagi nih guys? Bahan-bahan. Di sini kita masih zaman kuno. Your excellence. Ada yang nyerang suku kita, guys. It's good to see you safe, your when I could many. Kita padamkan. You must reinforce this if you can. Oke, kita kuatkan. Oke, kita gas. You need a pair. Orang hebat guys, tinggal kamu pilih. Ada Cleopatra, ada Saladin, ada Chandra Gupta. Cleopatra ini dari Mesir, Chandra Gupta ini dari India. Kalau dari baju udah kelihatan. Kita ambil Saladin. Kita Islami banget ya. Bujur-bujur. Suara Kak Seyo karakternya loh Arab sekali. Aduh. Now that we have construct the halal ini game. Saya mau ngeliatkan juga ya, di sini ada zaman-zamannya tuh ya. Tuh. Sampai ke zaman informasi. Jadi dari zaman kuno ke klasik, pertengahan abad ya, abad pertengahan. Zaman renaisansi, zaman ke industri, habis itu naik ke zaman modern, zaman atom, baru zaman informasi ya yang terakhir. Di sini ada 19, berarti yang kita harus kelahkan gitu.
Wajib banget coba, wajib. Bujuran dah. Kita bangun barak biar tidak diserang. Inventaris ini seperti biasa ya, ada speed-speednya itu. Terus kita latih aja seperti biasa sambil nunggu. Kita bangun-bangun aja dulu. Bangunnya asal-asalan aja. Yang penting ketaro dulu. This is bad. With so many new people coming in from all over, many of them have trouble if they don't communicate with each other. They'll fight over the... Jadi kita membuat riset dulu ya, tuh riset zaman. Thanks to you, the citizen. Gege tuh. The great. Oh, gacanya guys, bisa kalian lihat tuh ya, dapat macam-macam, ada kome juga. Dari Cina, coy. أنا كليوباترا تناسخ إيزيس وملكة نار. إذا كان لديك ما يتطلبه الأمر يمكننا أن نكون. Widi dapat Cleopatra enggak tuh? Pemimpin Mesir dong. Ini Arab nih. Oh Korea ternyata. Suara seiyunya hampir mirip cu dengan Arab cu. Kita bikin lagi dan itu seperti biasa ya guys, barangnya main sistem tingkatan. Oke sudah, kita ambil. Kita intai dulu, baru kita serang yang tadi nyerang kita ya. Oh, ada itunya juga. Kita gas aja, langsung. Sambil nunggu, kita lihat dulu di sini guys, ada hadiah apa aja. You're great, Jacob Barbaric. You're right. Kita intai, kita ambil, kita ambil, kita suruh panen dulu, terus ini di up dulu. Oke sudah, terus ada equipmentnya juga tuh, tinggal dipasangkan aja. Terus mau upgrade tinggal dicarikan syaratnya sama lencananya ya guys, sama semuanya. Paham? Kita balik dulu. Kita gali artefak. Kita ambil nih misi harian kah? Oh, enggak guys, misi biasa. Misi hariannya nanti di level 3 dan tantangan ini mirip-mirip achievement. Kita bangun dulu. Lubang lempung ini kita gali. Your Excellency, this place must have been sealed underground long ago. Ooh. Your Excellency, there seems to be... Oh, sistem puzzle bos. Sudah masuk ke tier 2 kah? Atau gimana? Dan dapat apa itu guys? Artefak. Tier 1 Pinnace of Wilded Globe.
Wah, ada tahun-tahunnya juga. Your excellent if for... Setelah kita gali langsung hilang. Gegetuy. Kita intai lagi. Kita jalannya ke hutan. Kita intai lagi. Kita kumpulkan. Kita intai lagi. Kita upgrade balai kota kita. Tunggu aja 45 detik. Ini kita ambil. Terus ini hadiahnya ya. Lumayan. Dan lumayan juga. Di sini ada tiket gacha. Kita gacha-gacha yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu dipaksa. Oke mah ya udah bang. Kita keluar dulu, terus kita clear, kita ambil, dapat perunggu, kita ambil. Nah di sini pintu masuknya ada dari mana-mana sisi ya. Your Excellency, our scouts have the ruin. Ada reruntuhan kuno, kita ngejelajah. Ini auto ya. Langsung aja lanjutkan. Tang. Wah. Lawan ular. A burial aku. Oh. Haruskah dilawan? Tak apa, kita lawan. Terus kalau yang kanan gimana? Enggak bisa dilewatin gitu. Kan tadi ada tulisan painting gitu guys. Oke, masuk sejarah. Oke, oke. Kita pindah ke era baru. Zaman klasik. Widih, widih. GG gamenya memang
kita up dulu orang hebat. Pokoknya dia aja yang kita perkuat, guys. Gini aja. Bentar. Ada kecocokan masing-masing juga, guys, dari itemnya. Ngerti. Kita bangun landmark. Habis itu kita bangun museum. Al-Khwarizmi. Halal. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Muhammad bin. Muhammad bin. Bin Al-Khwarizmi namanya. Bapak Al-Jabar. Asli, bener-bener guys, kalau kita ambil peradaban Arab jadi stay halal. Kita pamerkan. Yang kita dapat ya. Kita ciptakan mahakarya lagi. Baru mau dipencet dia meledak sendiri, guys. Dapat lagi artefak. Di sini ada sejarah-sejarahnya juga. Tinggal dibaca aja. Masih bisa, kita gas saja. Karena ada rekomendasinya gitu ya, guys. Kita balik dulu. Kita gacha lagi. Dapat jenderal baru atau orang hebat baru. Disuruh cari saatnya. Enggak masalah.
langsung kita serang aja. Nyerangnya juga itu sesuai level ya guys. Peralatan. Nah ini ada waktu-waktunya, tinggal diliatin aja. Lanjut. Kita ambil, udah. Dapat tiket gacha lagi, guys. Dadah!